Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin yang saya muliakan, di sini saya akan menceritakan tentang kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok pemimpin yang paling berpengaruh sepanjang sejarah kehidupan umat manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah figur kepemimpinan paling dihormati oleh banyak manusia. Kepemimpinan beliau sudah banyak diapresiasi dan diakui bahkan oleh para tokoh dan sarjana non-muslim. Saya merasa lebih dari yakin bahwa pedang bukanlah cara yang ditempuh Nabi Islam untuk mendapatkan tempat di hati manusia. Melainkan ia datang dari kesederhanaan, kejujuran, tekad, keberanian, dan keyakinannya kepada Tuhan dalam menjalankan tugasnya. Sifat-sifat pada diri Nabi itulah yang membuka jalan dan menyingkirkan segala rintangan. Dan sekali lagi, bukan pedang. Dalam menjalankan kepemimpinannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengedepankan akhlak mulia. Hal ini diakui oleh Husain bin Ali sebagai cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi adalah pribadi yang menyenangkan, santai dan terbuka, mudah berkomunikasi dengan siapapun, lemah lembut dan sopan, tidak keras dan tidak terlalu lunak, tidak mencela, tidak pernah menuntut dan menggerutu, tidak mengulur waktu dan tidak tergesa-gesa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengedepankan keteladanan dalam memimpin. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tegas dalam masalah penegakan hukum. Tidak pernah menetapkan suatu hukum dengan rasa belas kasihan, pilih kasih atau tebang pilih. Tidak memihak kepada siapapun, baik pada pejabat, pemerintahan, sahabat, masyarakat kecil maupun anggota keluarganya sendiri, termasuk anaknya. Allah sosok pemimpin yang mengedepankan kebersamaan. Kesuksesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memimpin selain karena dukungan wahyu Allah, didukung juga oleh 4 karakter sifat utama beliau, yaitu jujur. Kejujuran adalah sikap utama yang selalu dipegang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memimpin. Beliau dikenal luas oleh masyarakat Arab kala itu sebagai sosok yang sangat jujur dan jauh dari dusta. Kejujuran ini pula yang semestinya tertanam dalam diri setiap pemimpin. Pemimpin yang jujur tidak akan membohongi rakyat dan jauh dari pencitraan. Ia akan jujur kepada dirinya sendiri maupun kepada rakyat. Sebab pemimpin yang jujur memahami bahwa kejujuran akan membawa kebaikan dalam segala hal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sifat amanah. Amanah yang artinya mampu menjalankan sekaligus menjaga kepercayaan yang diembankan di pundak secara profesional. Sikap amanah ini sudah mengakar kuat pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semenjak beliau masih berusia sangat belia, bahkan pada detik-detik terakhir hijrah dari Mekah menuju Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berpesan kepada Ali ibnu Abi Thalib untuk mewakili beliau memulangkan kembali semua barang dan harta titipan warga Mekah. Sifat amanah ini juga seharusnya dimiliki oleh setiap pemimpin di negeri ini. Pemimpin yang memiliki kredibilitas dan integritas yang tinggi. Pemimpin yang amanah akan menyadari bahwa ia mengemban amanah untuk melayani kepentingan rakyat, bukan menjadi pelayan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan partai, kepentingan pemilik modal, atau bahkan kepentingan asing. Ketidakjujuran, ingkar janji, dan kegagalan mengemban amanah adalah ciri orang munafik. Yang ketiga, tabligh atau menyampaikan. Tabligh yang berarti menyampaikan kebenaran dan berani mengungkap kebatilan. Kepemimpinan Rasulullah SAW ditopang oleh sikap transparansi, keterbukaan, dan selalu menyuarakan kebenaran apapun risikonya. Sehingga tak dapat dihindari sikap terang-terangan beliau dalam menyampaikan kebenaran. Ini mengundang kemarahan pada pemuka kafir Quraisy. Seorang kepemimpinan harus memiliki sifat tabligh ini. Selain berani menyuarakan kebenaran dan berani dinilai secara kritis oleh rakyat,
Pemimpin yang tabligh tidak akan bisa dibeli dengan kekuatan apapun. Ia tegas dalam pendirian dan tegar dalam prinsip membela kebenaran. Yang keempat adalah cerdas atau fatonah. Fatonah yang artinya cerdas, kecerdasan dan kemampuan menguasai persoalan sekaligus mengatasi masalah mutlak harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan arahan, menentukan kebijakan dan mengambil keputusan selalu berdasarkan pandangan beliau pada ilmu. Seorang pemimpin harus cerdas dan berilmu. Dari pemimpin yang cerdas dan berilmu akan lahir kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan rakyat, bukan kebijakan yang merugikan dan menyengsarakan rakyat banyak. Jadi kekuatan akhlak inilah yang menjadi pondasi dalam kepemimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhlak Nabi adalah Quran. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran surat Al-Qalam ayat 64. Surat ke-64 ayat 4. Ketika Aisyah ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia menjawab bahwa akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Hadis riwayat Muslim. Semoga orang-orang yang mengemban amanah sebagai pemimpin di mana saja dalam skala besar maupun skala kecil dapat meneladani akhlak kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah cerita yang bisa saya sampaikan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.